Deret harapan warga pun mengikuti peresmian moda transportasi modern ini mulai dari mempercepat waktu tempuh perjalanan hingga menekan kerugian akibat kemacetan. Nah, kami rangkum beberapa faktanya dalam grafis berikut ini pemirsa. Yang pertama adalah masalah waktu tempuh. MRT digadang-gadang bisa memangkas waktu perjalanan para penumpangnya. Misalnya perjalanan di jam sibuk pagi dan sore hari dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI butuh waktu hingga satu setengah jam jika menggunakan kendaraan pribadi. Nah sementara dengan menggunakan MRT waktu tempuh dengan jarak yang sama diklaim hanya 30 menit saja. Nah, tingkat kepastian kedatangan armada juga menjadi janji pengelola MRT, diutamakan pada peak time pagi dan sore hari, headway atau jarak antar kedatangan kereta hanya 5 menit. Namun ketika jam sibuk sudah lewat, headway ditambah menjadi 10 menit. Nah, dengan armada kereta MRT juga bisa mengangkut hingga ribuan orang sekali jalan. Satu rangkaian kereta bisa ter mengangkut 1200 orang dan bahkan bila dipadatkan bisa mencapai 1900 orang. Jadi bila ditotal dalam sehari MRT bisa mengangkut hingga 174 ribu orang. Sementara penggunaan moda transport, transportasi massal harusnya bisa menekan kerugian akibat kemacetan yang berdasarkan data Bapenas mencapai 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 67,5 triliun rupiah per tahun. Sejumlah studi menyebut kerugian ini muncul karena keterlambatan pembangunan MRT selama 30 tahun. Pasalnya kajian MRT sudah dibuat sejak tahun 1990. 90-an. Nah, tidak hanya kerugian fisik sering terjebak macet ternyata juga bisa mendatangkan gangguan kejiwaan. Bahkan kemacetan bisa menurunkan kemampuan memori dan juga pembelajaran. Hasil penelitian psikologi dan perilaku sosial University of California membuktikan kejengkelan akibat macet menimbulkan tanggapan negatif seperti bertengkar dengan pasangan, kemudian juga konflik di kantor, memunculkan kecemasan hingga gangguan mental hingga 10 tahun kemudian. Nah gangguan jiwa ini dinamakan Traffic stress syndrome, dengan gejala sakit kepala, kemudian hilang fokus, marah-marah, dan juga tangan yang berkeringat. Nah, stres ini bisa dikurangi dengan melakukan hal yang sedikit menenangkan, misalnya mendengarkan lagu favorit, menggunakan parfum mobil, atau berbincang-bincang.